Longsor kembali menutup jalur wisata Solo Selo Borobudur atau yang lebih dikenal dengan jalur SSB. Akibatnya jalur penghubung kota Solo menuju ke Magelang ini lumpuh total. Jalur yang berada di wilayah Selo Boyolali, Jawa Tengah baru bisa dilewati oleh kendaraan pada Senin siang setelah warga dan petugas bergotong royong secara manual untuk menggeser material longsor tebing setinggi sekitar 50 meter yang berada di Desa Jeraka, Kecamatan Selo. Pengemudi harus ekstra hati-hati saat melewati area ini.